Halo, jadi saya mau nunjukin gimana caranya ngecharger smartwatch Bluetooth. Yang ini itu yang 1,3 inci dan satunya lagi yang tipe sport. Nah, yang pertama yang tipe sport dulu. Jadi kalau misalkan dibuka itu kita dapat manualnya bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Dan kita dapat strapnya dan juga dapat jamnya. Nah, kita langsung aja coba gimana caranya untuk ngecharger jamnya. Nah, ini saya pakai dua macam adapter. Ini yang adapter yang fast charging, yang ini yang biasa. Nah, untuk apa namanya perlu diperhatikan kalau misalkan kita itu mau ngecharger itu yang jam ini yang ada tembaga ini harus ketemu tembaganya juga yang di bawah sini. Kalau misalkan di situ itu nggak akan bisa. Ini contoh ya, kita yang tembaga itu di atas ini. Ini nggak akan bisa. Nah, kalau misalkan nih kita coba ketemu tembaganya. Nah, langsung nyala, langsung ke isi. Lagi ngecharger. Nah, untuk yang kedua itu kita pakai yang fast charging, bisa nggak di charger? Perlu diperhatikan, harus di tembaga sini, harus bertemu ini, harus amat ketemu sama yang atasnya itu. Kita coba. Dan bisa di charger. Nah, ini untuk yang jam yang tipe sport. Yang kedua itu adalah yang 1,3 inci. Jadi sama aja, ada buku petunjuknya pakai bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Dan juga ada strapnya. Nah, ini jamnya. Langsung kita coba. Seperti biasa yang tadi saya jelaskan. Jadi yang tembaga ini harus ketemu dengan yang atas ini. Maksudnya yang tembaganya itu yang ini. Coba ya. Kita coba yang enggak. Ini nggak akan nyala. Kalau misalkan nih, apa namanya? Coba kalau misalkan kita pertemukan dengan yang tembaganya, ketemu tembaga ini. Langsung ngecharger. Nah, sekarang kita coba pakai yang fast charging. Kita coba nggak kena. Kita coba yang ngadep ke atas, yang nggak kena tembaganya. Ini nggak akan ngecas. Kalau misalkan ini kena atasnya, tuh ini aja udah bisa. Ini lagi ngecas.